Untuk meneroka keindahan keseluruhan sekitar pulau ini, anda hanya perlu mengambil tempoh paling lama cuma 2 jam sahaja. Pulau Mabul terletak di pesisir pantai tenggara negeri Sabah, Malaysia. Pulau ini terkenal kerana dekat dengan Pulau Sipadan. Bagi anda yang ingin menggunakan perkhidmatan penerbangan, anda akan mendarat di lapangan terbang Tawau, Sabah. Dari Tawau pula, anda perlu menaiki teksi untuk ke daerah Semporna yang terkenal dengan Pesta Regata Lepa-Lepa di setiap bulan April. Kebetulan tarikh kami tiba di Semporna, penduduk sekitar Semporna sedang meraikan perayaan Pesta Regata Lepa-Lepa yang diadakan setiap setahun sekali. Untuk ke Pulau Mabul, perancangan perlu disusun dengan teratur bagi memastikan kelancaran perjalanan. Satu jam perjalanan diperlukan dari Tawau ke Semporna bagi mendapatkan perkhidmatan bot dari jeti awam Semporna. Terdapat banyak pihak yang mengendalikan perkhidmatan sewaan bot-bot laju untuk ke pulau-pulau di sekitar daerah Semporna. Setiap perjalanan bot untuk ke Pulau Mabul perlu singgah ke jeti dan pusat informasi pelancong. Setiap bot dan pelancong perlu mendaftar di sini sebelum mendarat di Pulau Mabul. Ia bertujuan bagi melancarkan perjalanan dan juga percutian pengunjung-pengunjung ke Pulau Mabul. Aktiviti perjalanan keluar masuk Pulau Mabul dibuka dari jam 6 pagi sehingga 6 petang. Manakala pada jam 6 petang sehingga 6 pagi pula, dilarang sebarang aktiviti laut demi memberi laluan kepada pihak Tentera Laut Marin dan Pasukan Gerakan AM atau PGA untuk menjalankan tugas bagi menjamin keselamatan sekitar Pulau Mabul. Setibanya kami di Pulau Mabul, kami disambut mesra oleh beberapa orang anggota polis yang ditugaskan di Pengkalan Operasi Hadapan Pasukan Polis Marin atau IFOB, Island Forward Operation Base. Terdapat 3 buah perkampungan yang didirikan di pulau ini. Kampung Samara Laut, Kampung Tengah dan Kampung Mabul merupakan perkampungan yang didiami oleh sejumlah 3,000 penduduk tempatan Pulau Mabul. Namun hanya 300 orang penduduk sahaja yang mempunyai kad pengenalan sebagai penduduk tempatan dengan taraf hak kerakyatan negara Malaysia. Aktiviti penduduk di sini bertumpu sebagai nelayan dengan kegiatan menjual hasil tangkapan laut kepada pengusaha resort, pelancong-pelancong dan penduduk setempat. Harga yang diniagakan amatlah berpatutan. Jadi, bagi anda yang menggemari makanan laut, bolehlah datang ke Pulau Mabul bagi merasakan keenakan hasil laut yang segar dan enak. Bagi mereka yang mahu mendapatkan perkhidmatan resort dan chalet, di sini terdapat pelbagai pakej yang disediakan mengikut kemampuan anda.
Setelah kami meninjau ketiga-tiga perkampungan yang terdapat di Pulau Mabul, kami sempat menemu bual dengan Timbalan Panglima, Encik Mat Katibin bin Arifin, selaku Timbalan Ketua Kampung Samara Laut. Kita di sini, kita ada dua puak sebenarnya. Kami ini sebenarnya dari Bajau lah, bangsa Bajau 100%, Bajau Laut. Sumber rezeki itu memang dari laut 100%, segi mancing, segi pakai pukat-pukat. Pada semua penonton-penonton yang berada di luar sana, jangan lupa kalau nak lebih lanjut lagi, datang ke Pulau Mabul Sempurna. Dan di sini kita ada banyak aktiviti, bukan sekadar aktiviti orang kata yang diver ataupun menyelam. Kita juga ada aktiviti kemasyarakatan melibatkan penduduk kampung, di mana kita punya etnik bangsa yang kampung sikit lah. Dan juga selalunya daripada Semenanjung datang sini, kita ada banyak program melibatkan kebudayaan, kemasyarakatan dan banyak lagi. Kepentingan penduduk dari segi pendidikan seperti penyediaan kemudahan sekolah turut menjadi keutamaan bagi anak-anak penduduk sekitar. Masjid Makbul menjadi sebahagian daripada kemudahan bagi jemaah penduduk sekitar untuk aktiviti ilmiah dan pusat agama Islam di sini. Saya duduk dekat Johor Bahru, tapi asal usul saya memang orang Sabah, tapi saya dah lama duduk dekat Johor lah. Jadi kebetulan saya jalan kat sini Pulau Mabul, jumpa keluarga. Dan dekat Pulau Mabul ni banyak dia punya kelebihan dan banyak dia punya aktiviti dan pelancongan. Dan paling best dekat sini kita boleh nampak apa semua saja ikan apa semua, dia punya air jernih dan best dekat pulau ni. Dan kehidupan dia tenteram dan aman. Tak ada apa-apa semua dekat sini. Jangan takut alalukan dekat luar. Sini ada macam apa, sini tak ada. Memang sini best. Suasana nyaman di samping keindahan reka bentuk resort menghadap saujana mata memandang menjadi pilihan bagi penggemar laut khususnya dan pecinta alam amnya. Peluang perniagaan seperti kedai runcit, warung, kedai pakaian, cenderahati dan restoran turut terdapat di persekitaran perkampungan pulau sedikit sebanyak memberi impak kepada masyarakat sekitar bagi menjana pendapatan di samping berpeluang mendekati pelancong-pelancong dari luar negara. Scuba Junkie Mabul Beach Resort menyediakan perkhidmatan bagi pengunjung-pengunjung yang gemar dengan aktiviti menyelam scuba atau scuba diving. Dapat dilihat deretan resort yang indah dan unik di pesisiran pantai.
Pulau Mabul unik kerana hasil laut semula jadi di samping penduduk yang bertungkus lumus di dalam menaik taraf Pulau Mabul ke peringkat antarabangsa. Ternyata Malaysia mempunyai banyak lagi destinasi menarik yang mampu mengunjur sektor pelancongan negara Malaysia. Pulau Pangkor, Pulau Perhentian dan Pulau Mabul merupakan di antara pulau pilihan untuk destinasi kali ini. Nantikan episod yang akan datang dengan paparan yang lebih menarik di samping informasi terkini mengenai keindahan di Malaysia. Semoga dengan paparan ini menjadi inspirasi kepada anda untuk merancang percutian anda ke destinasi menarik di Malaysia. Tiga destinasi akan terus mengupas dan meneroka keunikan dan keindahan Malaysia.